Realisasi penggunaan dana penanggulangan pandemi virus corona di Kabupaten Tanjung Barat per 13 November baru mencapai 23 miliar rupiah lebih. Total dana yang dialokasikan sebesar 101 miliar rupiah, artinya masih tersisa sekitar 78 miliar rupiah yang belum terpakai. Kepala BPKAD Tanjung Barat Rojiun Sitohang membenarkan jika realisasi anggaran virus corona pemerintah Kabupaten Tanjung Barat per 13 November 2020 baru mencapai 23 miliar rupiah. Realisasi dana tersebut telah dipakai di tiga instansi yang terlibat dalam penanganan virus corona, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Tanjung Barat. Dengan masih adanya 78 miliar rupiah dana tersisa dari total anggaran sebanyak 101 miliar rupiah yang disiapkan untuk penanggulangan pandemi, dirinya yakin dana tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin guna penanganan dan penanggulangan bencana non-alam dalam beberapa bulan ke depan. Masih pada posisi yang sudah kami sampaikan beberapa minggu yang lalu, belum ada pergeseran sampai saat ini. Memang kita kemarin sudah mencarikan kembali ke rekening OPD untuk Dinas Sosial tambahan 1,7 M. Tapi bagaimana untuk implementasi penyalurannya kepada masyarakat itu kembali kami serahkan ke OPD, dan mungkin teman-teman dari wartawan bisa menyampaikan kepada mereka, mempertanyakannya apakah itu sudah akan dieksekusi atau disalurkan segera. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.